Semangat Nah hari ini kita ada kelas yang super seru banget Dan yang udah banyak nih yang nanyain dan request Kapan sih nih dibikin kelas desain yang simple tapi keren gitu Nah makanya hari ini kita ada kelas buat bikin Apa coba coba ayo Nah hari ini kita bakal ada kelas buat bikin simple design dari Canva jadi Canva itu buat yang belum tahu tapi harusnya sudah tahu semua lah ya. Nah, kalau misalnya yang belum tahu Canva ini adalah sebuah website atau aplikasi buat ke desain dan bisa banget nih dipakai di kebutuhan kita sehari-hari. Hari ini kita bakal ngobrol dan belajar nih dari seorang narasumber yang pastinya oke okay banget buat ngajakin kita belajar tentang ngedesain di kanva ini. Ini ada dari Kak Laili Nur Faiko Hima yang merupakan seorang kanva content creator Nah kita sama dulu ya. Halo Kak Fai. Halo Kak Hiromi. Oke, nah Kak apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum kita mulai nih Kak, kita bisa kalian ngobrol dikit dulu. Nah, eh uh, boleh diceritain nggak sih Kak? Pertamanya belajar desain kanva nih kayak gimana gitu? Ya jadi aku tuh awalnya karena kepaksa ya kan aku gak bisa desain tuh jadi aku tergabung dalam suatu organisasi yang mengharuskan aku tuh harus bisa desain di departemen tersebut jadinya ya udah aku gimana ya caranya bisa biar bisa desain simple akhirnya aku belajar kanva dan sampai sekarang aku alhamdulillah bisa mendalami gitu. Oh. Oke, jadi karena tuntutan nih akhirnya jadi iya. bisa gitu ya kak ya. <laughs> Bener banget Seru banget nih. Nah susah nggak sih kak sebenarnya belajar kanva tuh? Gampang sih belajar kanva itu. Cuma kita harus telaten aja sama sering berlatih. Karena kanva itu simple banget memang. Oke deh. Nah pasti tuh teman pada penasaran kan? Tapi sebelum mulai nih, uh, Hiromi mau ngasih tahu. Mungkin di sini ada temennya yang mau join tapi belum dapat link karena. Kebetulan WhatsApp juga sekarang lagi error ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, mungkin bisa dikasih tahu teman ini nih lewat Instagram kalau misalnya link uh, link buat webinar ini udah di-share sama Yormin di akun Instagramnya dan juga alamat email masing-masing gitu. Jadi nggak apa-apa kita tetap masih bisa jalan kok meskipun WhatsAppnya agak-agak trouble dikit gitu hari ini. Oke okay deh, uh, aku juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Your Say kelas ini sampai akhir karena nantinya link presensi akan dibagikan setelah acara berakhir. Kemudian untuk teman-teman, uh, kan nanti kita bakal ngasih sertifikat nih. Syaratnya untuk mendapatkan sertifikat ini cukup mudah yaitu dengan mengupload Instagram story dan tag Instagram Your Say underscore ID dan juga at underscore kanva girl nanti juga bakal dikasih tahu sama admin Yorsey-nya di Yormin. dan juga nanti setelah kalian bikin e sertifikat eh sorry sorry setelah kalian bikin instastory dan tag ke dua akun tersebut teman-teman bakal bisa dapetin e sertifikat itu nah e, buat kalian teman-teman yang mau bertanya nih gimana sih caranya atau mungkin masih ada yang bingung itu bisa banget e, kirim pertanyaannya di kolom chatnya nanti ya Kemudian selanjutnya teman-teman yang hadir boleh banget mengaktifkan kameranya agar kelas ini bisa lebih interaktif, begitu. Oke, okay? bisa langsung nih diyalinkan jadi nemenin aku dan juga kak Faik biar kelas ini makin seru, gitu. Oke okay deh, karena udah cukup lama nih, biar nggak lama-lama pasti teman-teman pada nggak sabar kan? Kita langsung mulai aja kali ya kak Faik ya untuk uh, pembelajarannya nih hari ini. Silakan kak. Oke. Okay. Oke, jadi terima kasih buat Kak Hiromi yang sudah membuka acara kali ini dan Sama. kita langsung aja ya untuk operator bisa share screen materinya. Oke, jadi ini teman-teman bisa kedengaran suara saya semua ya. Oke, terima kasih. Nah ini uh, kita oke bisa di agak dilebarin. Layarnya apa emang gini ya? Recording in progress. Kebetulan udah maksimal kak, kata. Oh udah maksimal. Jadi gini <tuh> ha, di Gimana nggak masalah? Gak kelihatan sih kak. Oke sebentar ya kak. Oh bentar kak. Oke okay, sudah. Oke, okay. jadi kita langsung mulai aja ya materinya yang pertama, yaitu saya akan menyampaikan materi desain mudah dengan Canva. Nah teman-teman di sini semuanya udah tahu belum sih Canva itu apa? Kalau udah tahu silakan dong tulis di kolom chatnya. Bagi yang belum tahu, juga nggak apa-apa. Bagi yang sama sekali nggak paham, apa itu kanva, langsung aja tulis di kolom chat. Aku belum tahu, Kak. Tahu, Kak. Oke, okay. jadi ini yang belum tahu sama sekali. Memang belum pernah tahu, ya? Nggak pernah desain, nggak pernah. Pakai Canva, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu lah. Ya, tools untuk membantu berbagai macam kegiatan. Oke, bener juga nih, aplikasi buat desain, tahu? Oke, sip. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh karya desain saya di Canva. Ini saya pernah bikin brosur, pernah bikin sertifikat pernah bikin sebuah ucapan kayak wisuda gitu, bikin promosi produk dan juga bikin seperti animasi ini ya yang di atasnya sertifikat yang warna eh, yang gambar anak kecil ini itu saya bikinnya di Canva itu bikinnya tuh dari susunan elemen-elemen gitu loh dan ini mohon maaf ya kalau misalkan ada suara rame-rame karena di rumah saya kebetulan ada anak ngaji jadi mohon maaf kalau ada suara agak rame dikit. Oke okay, lanjut. Nah ini juga salah satu hasil karya saya bikin di Canva. Jadi ini adalah karakter atau avatar. Kita menyebutnya avatar ya. Ini saya bikinnya secara uh, menyusun elemen-elemen. Jadi saya nggak bisa gambar manual. Sejujurnya so, saya nggak punya uh, skill gambar itu nggak punya. Jadi ini kayak elemen. Kalian tahu kan elemen? di kanva ada yang namanya elemen. Jadi ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang lonjong. Itu saya susun menjadi satu, menjadi sebuah karakter avatar atau animasi seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa nih, bisa bikin kayak gini. Kemudian bisa kalian cetak, kalian jual sebagai gantungan kunci atau apa. Seperti itu, lucu-lucu banget. ini. Oke okay, lanjut. <tuh> Nah, sebenarnya kanva itu apa sih yang tadi udah teman-teman jawab? Terima kasih sudah benar semua, cuma ini se sebagai pengertian dari Wikipedia ya, platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, jadi kanva ini lebih ke desain grafis untuk konten visual ya. Jadi, kalau ke untuk suara atau video itu... Lebih gak direkomendasikan, saya merekomendasi, merekomendasikan aplikasi lain. Kalau Canva ini hanya terbatas di gambar saja, meskipun video bisa, tapi hanya sebatas video biasa saja. Oke, lanjut. Nah, Canva ini didirikan oleh Melanie Perkins. Jadi, Melanie Perkins ini dulu waktu berusia 9, 19 tahun, dia kan mengajar desain komputer. Tuh, dia nggak bisa edit. Photoshop atau Corel juga nggak bisa pakai seperti itu. Jadi dia semacam kayak menciptakan inovasi untuk orang biar bisa mengikuti pembelajarannya, biar bisa nyaman. Meskipun si Mbak Melani ini nggak bisa ngajar desain. Jadi dia menciptakan kanva keren banget gak tuh inovasinya. Semoga saya bisa nular ke seperti Mbak Melani. Amin. Ya, lanjut ya. Nah, karena kanva ini booming banget sampai ke keuntungannya itu mencapai 92 triliun rupiah di tahun 2020. Karena memang penggunanya banyak banget seluruh dunia melalui aplikasi ataupun melalui website. Nah, sejarahnya Canva itu awalnya tidak ada dari aplikasi melainkan dari website canva.com. Nah, setelah website itu banyak yang menggunakan, terkenal, banyak yang pakai, barulah dikembangkan menjadi aplikasi pada tahun 2017 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita langsung masuk ke pengenalan Canva-nya ya. Cara akses Canva bisa melalui website bisa juga melalui aplikasi, melalui website, bisa diakses melalui PC di Canva.com ataupun di HP. Kita melalui browser, ya. Canva.com juga bisa kalian sambil coba nih, bagi yang sedang pegang HP ataupun sama PC-nya, bisa langsung dicoba. Lanjut, nah juga bisa melalui aplikasi kalau di aplikasi di laptop atau di pc kita itu downloadnya bisa di apa microsoft store atau di ios apa ya kalau di ios saya nggak tahu kalau di pc Lalu di hp juga bisa diunduh di play store ataupun di apple store juga bisa semuanya oke lanjut Nah, Canva ini tersedia dua layanan. Ada Canva Free sama Canva Pro. Teman-teman di sini pasti uh, udah tahu ya perbedaannya. Mungkin bagi yang udah pernah pakai Canva, tahu tuh perbedaannya antara Canva Free sama Canva Pro. Nah, di sini yang pakai Canva Pro bisa dong komen di chat. Kalian pakai Canva Pro-nya tuh ilegal atau legal sih? Aku pengen tahu. Bisa dong komen di chat. Saya saya pakai Canva Pro. Legal dong Kak. Oke. Okay. Legalnya ini seperti apa ya? Nah, ini pasti teman-teman udah ada yang tahu juga sebagian besar masih belum tahu itu. Nanti aku jelasin ya perbedaan Canva legal sama ilegal. Aku Canva Edu Kak dari guru, Canva Kampus Kak. Oke, okay, sip. Ini berarti lainnya masih Kak, belum pakai Canva Pro ya. Oke, lanjut. Nah, di sini aku menyampaikan stop kanva ilegal. Tidak dibenarkan untuk berlangganan kanva pro atau kanva premium pada penjual eceran selain milik kanva resmi. Harga kanva resmi hanya sesuai web resmi kanva. Seperti yang udah aku sampaikan di sini bahwa Uh, penjualan melalui Shopee, melalui Tokopedia, melalui Twitter, melalui Instagram, atau melalui penjual-penjual eceran lainnya yang menjual kanva di bawah harga standar itu adalah ilegal. Nah, kenapa bisa saya sebut ilegal? Yang ilegal itu proses pembeliannya dan juga proses invite timnya. Seperti itu, kalau kanvanya sih benar, benar legal tapi ya ada yang enggak yang ilegal itu ya proses pembeliannya sama proses proses invitingnya nah itu yang membuat merugikan banyak orang seperti itulah kerugiannya tuh emang apa aja sih ayo kita lanjut lagi kerugian kanfa ilegal yang pertama akunnya bisa hilang, data-data tercuri, sudah banyak banget kasus di komunitas-komunitas kanva -komunitas di teman saya di Facebook, di Telegram, di Instagram, di grup WhatsApp, mereka itu melaporkan bahwa banyak korban-korban dari apa Penjualan kanva itu tiba-tiba kanvanya kok enggak pro, tiba-tiba akunya enggak bisa diakses, tiba-tiba akunya hilang. Itu kenapa ya? Ya karena mereka belinya itu dari penjualan yang enggak resmi, seperti itu. Nah yang kedua, desain-desainnya bisa hilang. Kalau desain-desainnya hilang, otomatis kalian nggak bisa lagi kan akses desain lama kalian yang pengen cobalah lah aku buka lagi desainku yang dulu aku download lagi nggak bisa. Yang ketiga merugikan kreator Canva. Nah jadi di sini Canva itu ada fasilitas untuk kreator dan kontributor. Kreator itu untuk teman-teman Canva yang bisa mengupload template ke Canva. Sementara Canva kontributor yaitu teman-teman Canva untuk bisa mengupload elemen ke Canva. Kalau kalian menggunakan Canva ilegal, nanti uang yang masuk sebenarnya masuk ke Canva Creator ataupun kontributor itu nggak bisa masuk karena kalian ilegal gitu. Kecuali yang memang pakai Canva Edu sama Canva for non-profit organization nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian belinya itu ilegal, otomatis uangnya itu nggak bisa masuk ke kreator ataupun kontributor. Sedih banget gak sih? Merugikan banget kan? Dan yang terakhir, itu akun kanvanya kalian itu bisa ke banet atau terbanet gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dibuka dan harus ganti email lagi untuk daftar kanvanya. Seperti itu. Lanjut ciri-ciri kanva ilegal. Nah, ini bisa kalian catat, bisa kalian screenshot ya. Ini tuh penting banget untuk kalian ketahui dan ini saya sampaikan dari sumber teman-teman komunitas kanva saya yang ada di Telegram. Yang pertama saya jelaskan ya, orang jualan kanva pro di bawah harga resmi. Harga resmi kanva yaitu 750.000 untuk 5 orang. Jadi bisa kalian bagi ya satu orangnya berapa dan untuk lima orang ini joinan gitu. Jadi kalau beli kanva lima orang harga apa, apa harga promonya harga resminya segitu. Kalau kalian mendapati orang yang jualan kanva di bawah harga tersebut, mohon maaf banget saya katakan bahwa kanva tersebut itu kanva ilegal. Meskipun misalkan temen-temen di sini ada yang pernah jualan aplikasi kanva seperti itu, nah mohon maaf banget saya katakan itu adalah kanva ilegal seperti itu. Yang kedua, orang jualan kanva pro lifetime atau selamanya itu udah agak mungkin kanva pro lifetime atau selamanya karena nggak ada layanan kanva pro lifetime atau selamanya di web resminya kanva itu. Yang ketiga, orang buka kelas berbayar dan memberi bonus kanvas satu tahun pada semua peserta, padahal harga kelasnya jauh lebih murah. Misalkan harga kelasnya cuma Rp50.000, tapi dapat kanva pro. Nah, itu berarti kanvanya yang dihadiahkan itu ilegal gitu. Yang keempat, orang buka kelas berbayar untuk umum tetapi memberi bonus kanva edu kepada semua peserta. Nah, kanva edu ini tidak harus dibagi-bagikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan gitu. Jadi kalau kanfa edu ya untuk guru dan siswa. Jadi enggak untuk orang umum seperti itu. Dan yang selanjutnya orang jualan paket template dengan menyertakan bonus kanfa pro satu tahun selamanya kanfa edu atau kanfa mod. Sama seperti yang di atasnya yang selanjutnya orang menyebarkan secara gratis atau bahkan memperjualbelikan kanvamod aplikasi hasil bajakan atau modifikasi. Nah ini malah semakin tidak logis karena kanvamod itu selamanya nggak akan ada. Meskipun kalian udah ah ini aku coba kanvamod ini bisa itu mungkin bisa dicoba satu sampai dua hari aja. Selanjutnya kalian nggak akan bisa mengakses kanvamod kain Master Mod aja udah nggak logis apalagi kanvamod gitu ya. Yang selanjutnya orang memperjualbelikan slot member tim Canva Edu. Nah, Canva Edu seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu peruntukannya untuk guru dan siswa, bukan untuk orang-orang dijual bebas gitu. Jadi harus kalau udah mendaftar memakai SK guru harus diperuntukkan untuk guru dan siswa di sekolah tersebut, tidak untuk dijual atau orang umum yang selanjutnya, orang memperjualbelikan slot member tim Canva Pro Free Trial. Nah, ini yang sering kali jadi masalah teman-teman ya. Tiba-tiba udah beli 6 bulan gitu misalnya. Kok dapat satu bulan tiba-tiba udah nggak pro lagi. Padahal aku belinya tuh 6 bulan. Nah, trialnya Canva itu rata-rata cuma satu bulan kalau kalian cuma set beli enam bulan di orang jual eceran, kemudian dapat satu bulan kok tiba-tiba udah nggak perlu lagi, berarti kanva yang dijual oleh agen tersebut yaitu kanva pro yang free trial, cuma satu bulan aja trialnya gitu. Karena sebenarnya nggak boleh dijual itu. Dan yang selanjutnya, orang membagikan kepada umum atau bahkan memperjualbelikan Canva Pro dari akun-akun yang bekerja sama sedangkan kanvas seperti GitHub dan belajar.id. Nah, itu juga nggak boleh karena peruntukannya itu jalurnya ke guru ataupun ke siswa seperti itu. Dan yang terakhir, orang memperjual, memperjualbelikan slot member tim Canva Pro hadiah dari challenge yang diadakan kanva, Itu juga nggak boleh karena meskipun Canva mengadakan challenge itu enggak pernah menghadiahkan Canva Pro ke orang-orang. Jadi kalian enggak usah mengada-ngada. Nah, oh ini Canva mengadain challenge dan ini hadiahnya Canva Pro dan itu yang ngada. Ini tuh kalian gitu. Kalau kalian ikut ini pakai hashtag ini nanti hadiahnya Canva Pro. Itu enggak akan ada itu. Hadiah Canva Pro dari Canva resminya ataupun dari orang lain itu enggak logis. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kalian berlangganan kanva yang legal, ilegal maksud saya, kanva pro yang ilegal. Gitu. Oke lanjut. Cara mendapatkan kanva pro, yaitu di sini ada empat cara. Yang saya sebutkan di sini ada daftar kanva for non-profit organization. Jadi ini kalian menggunakan SK organisasi atau komunitas kalian. Ada linknya yaitu kalian bisa coba aja nanti kalian bagi yang punya organisasi atau komunitas di search di Google Canva for non daftar Canva for non profit organization bisa dicoba dan silahkan kalian mendaftar saya sarankan daripada kalian beli eceran ya itu gratis banget dan saya sudah pernah coba mendaftarkan memakai SK organisasi saya yang selanjutnya daftar Canva for Education. Ini saya juga pernah coba karena saya dulu pernah menjadi seorang guru. Dan saya mendaftarkan memakai SK guru saya dan saya memasukkan guru-guru dan siswa-siswa saya di situ. Dan yang selanjutnya, daftar kanva dari akun GitHub atau GitHub atau belajar.id. Seperti itu, sama saja ini belajar.id itu untuk guru yang punya akun belajar.id bisa mendaftar memakai kanva pro. Dan kayaknya sekarang belajar.id itu udah udah enggak bekerja sama lagi kayak sama Canva dan banyak banyak laporan-laporan dari teman-teman yang saya nggak bisa daftar pakai akun belajar.id gitu. Jadi opsinya bisa memakai Canva for Education seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah mulai masuk ke dasar-dasar fiturnya ya. Boleh dicatat. Nah, Fitur-fitur kanva -fitur yang pertama, buat desain atau plus, ya, yang buat desain ini, kalian tampilannya kalau berada di PC. Jadi, kalian kliknya untuk masuk ke lembar awal yang warna putih, itu kalian klik buat desain untuk yang di PC, sementara yang di plus, yaitu untuk yang di HP. Letaknya berada di yang di HP, berada di pojok kanan bawah, sementara yang buat desain berada di pojok kanan atas. Mungkin nanti akan saya tunjukkan secara langsung, ya. Oke, okay, lanjut. Dan yang kedua ini untuk memilih ukuran lembaran kosong sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Jadi, setelah kalian klik tanda plus atau buat desain itu tadi, kalian akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi, disuruh milih ya, mau ukuran seperti apa yang akan kalian terapkan di dalam desain kalian? Ada konten Instagram, cerita Instagram, dan untuk kalian kalau pingin custom ukuran bisa di bawah sendiri ini ada tanda plus. Nanti akan saya beritahukan secara langsung. Nah, di situ tanda plus bisa untuk memasukkan ukuran secara manual. gitu. Ada satuan piksel, ada satuan milimeter, ada satuan sentimeter, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, fitur-fitur Canva ini kita sebut menu bar ya, yang warna hitam ini, ini tampilan untuk di PC. Sementara untuk tampilan di HP, kalian bisa melihatnya di berada bagian bawah. Jadi kalau di PC berada di sebelah kiri, kalau di HP berada di bawah. Boleh kalian coba buka langsung atau dipraktekkan langsung. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, ada template di dalam menu bar itu tadi kan banyak banget ya. Yang pertama ini ada template. Template untuk memilih template yang ingin digunakan atau disunting. Jadi template ini sudah tersedia di Canva. Jadi kalau buat kalian orang-orang atau teman-teman yang males buat kreasi, mengkreasikan desain manual. Jadi kalian bisa langsung pilih template sesuai tema yang kalian inginkan seperti itu. Selanjutnya nah ini ada elemen, elemen adalah uh, hal yang paling penting di Canva. Kalau kalian tidak bisa menguasai elemen dalam Canva, nah itu desain kalian akan terkesan boring atau apa? Karena kunci dari desain di Canva yaitu penguasaan kata kunci atau keyword elemen Canva gitu. Elemen untuk menambahkan pernak-pernik pada desain agar terlihat menarik gitu. Banyak banget set Set kata kunci kanva yang harus kalian ketahui nanti mungkin saya akan menyampaikan ke panitia berupa PDF yang bisa di-share ke teman-teman. Jadi, semacam saya bikin e-book rekomendasi keyword kanva untuk kalian jadikan acuan seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi ya, di sini ada unggahan dan galeri. Galeri ini bisa hanya kalian temui di HP saja. Tidak bisa kalian temui di PC karena kalau sekarang namanya roll kamera ya, bukan galeri. Udah fitur terbaru namanya roll kamera. Jadi, kalau di galeri ini kalian langsung diarahkan masuk ke galeri kalian tanpa harus mengunggah gambar tersebut terlebih dahulu. Sementara untuk di PC di HP juga ada sih, sebenarnya unggahan ini. Nah, itu untuk kalian ya, masuk ke galeri tapi harus mengunggah gambar terlebih dahulu gitu. Misal gambar dari memori kalian atau dari galeri kalian itu harus diunggah terlebih dahulu, beda dengan di galeri atau roll kamera. Jadi, langsung masuk ke gambar galerinya kalian. Oke, lanjut. Dari ini ada foto untuk mencari gambar atau foto yang disediakan langsung dari Canva. Foto ini sifatnya sama seperti elemen, tapi foto ini lebih ke... Uh, ya fotonya sih. tapi di foto ini ada dua catatan yang kita bisa cari di Canva yaitu kalau kalian menambahkan di search menambahkan kata isolated atau isolated saya tulis di kolom chat ya isolated. nah seperti itu kalau kalian menambahkan kata isolated kalian akan menemukan sebuah foto yang seperti ini ya. Di sini kan ada yang gambar coklat seperti potongan robekan kertas dan yang warna putih. Nah, seperti itu kan gambarnya kan tidak punya background. Seperti bentuk gambar dengan format PNG. Nah, kalau kalian menambahkan kata isolated, kalian akan menemukan foto yang berformat seperti itu. Misalkan saya pengen cari foto daun tapi yang enggak punya background seperti yang gambar PNG, tulis aja ini saya tulis di kolom chat. Leaf isolated atau daun isolated. bisa memakai bahasa Inggris, bisa memakai bahasa Indonesia sama saja. Kalau ditambahkan kata isolated otomatis bisa mencari gambar yang berformatnya PNG tanpa background seperti itu. Lanjut teks untuk menyisipkan teks pada desain dilengkapi dengan fitur padu badan font yang digunakan. Yang di sini saya maksud padu badan atau perpaduan font yaitu di sini kan bisa kalian lihat ya, ada kit merek tanpa judul, di situ ada tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks ini isi. Nah, di sini ada hubungannya sama brand kit. Brand kit itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi dalam desain itu ada yang namanya perpaduan font. Kalau kalian memakai font pada judul, kan di, di sini tambahkan judul ini fontnya namanya bebas new. Yang setambahkan subjudul ini fontnya namanya Comfortable. Kalau kalian memakai apa judul bebas new, fontnya otomatis subjudulnya harus memakai font seperti itu. Dan aturan seperti ini sudah ada aturan bakunya. Jadi kayak Memakai font itu, nggak sembarang pakai font, jadi ha, ada website yang memang mengatur perpaduan font seperti itu. Lanjut audio, nah, audio ini mungkin seperti instrumen-instrumen aja ya, kalau kalian pakai video, misal saya pengen bikin video nikahan di Canva, bisa lah pakai audio di sini. Cuma instrumen-instrumen aja, nggak seperti audio TikTok ataupun apa gitu. Dan kita nggak bisa mengunggahnya. Misalkan pingin memasukkan lagu apa ke audionya Canva gitu nggak bisa. Mungkin next time bisa mungkin ya kalau Canva menambahkan fitur seperti itu. Ini lanjut. Dan ini video, video juga sama seperti audio, hanya sekedar footage-footage footage yang sederhana saja dan enggak yang serumit yang bisa simpel lah videonya itu hanya sekedar sekilas beberapa detik gitu aja 10 detik gitu udah lanjut nah di situ ada latar belakang latar belakang ini biasanya kalau kita bikin quotes-quotes gitu ini kita bisa cari gambarnya di latar belakang sini. Jadi, tanpa kalian cari-cari foto ataupun elemen, itu kita bisa cari langsung di latar belakang buat milih-milih desainnya. Dan juga, ini kan ada warna-warna ya di atas. Kalau misalkan kalian pingin background yang bernuansa warna merah, langsung aja klik warna merah atau juga pingin desainnya warna merah aja langsung aja diklik warna merah nanti otomatis bisa ter apa ya kayak semacam rekod rekomendasi gitu loh di bawahnya kalau klik warna ini nanti otomatis yang keluar backgroundnya warna itu semua sesuai warna yang kalian pilih gitu oke lanjut nah di sini ada bagan ya kalau kalian suka atau bikin konten infografis itu kita bisa pakai elemen bagan ini jadi di Canva itu udah ada fiturnya misalkan kalian pengen di sini akan ada gambar tiga orang gitu ya Nah ini di orang kan ada tiga yang satu kalian masukkan 50% yang kedua kalian masukkan 30% yang ketiga kalian masukkan 20% nanti otomatis eh, gambar orangnya ini bisa ngatur sendiri gitu yang nomor satu mungkin se banyak yang nomor dua agak banyak yang nomor ketiga dikit gitu sesuai angka yang kalian masukkan ke bahkan tersebut seperti itu lanjut nah ini shortcut Canva uh, mungkin ini teman-teman bisa uh, sorry kak ini saya tanya ya ke kak Hiromi ini nanti di share nggak uh, apa PPT-nya Iya, nanti bakal di-share Kak di grupnya ya. Oke. Okay. Ya, ini nanti teman-teman bisa uh, mengakses PPT-nya ini karena saya menyampaikan shortcut-shortcut Canva. Jadi kalau kalian screenshot-nya daripada screenshot nanti biar di-share aja sama panitia dan ini saya menjelaskannya sedikit aja ya. Jadi sama seperti shortcut-shortcut yang lainnya seperti kalau kita pakai Photoshop, pakai Corel Draw, di Word juga biasanya yang udah umum, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan juga di Canva, seperti itu. Ini ada pengaturan teks, ada pengaturan alinea. Oke, lanjut. ini ada mengatur line space atau letter space. Jadi semacam kayak otomatis huruf besar atau kecilnya bisa kita pakai shortcut aja dan ini hanya bisa digunakan di PC saja, tidak bisa digunakan di HP seperti itu. Ini grouping elemen. Grouping elemen itu semacam kayak elemennya pingin dikelompokkan atau enggak dikelompokkan. Biasanya kan ada tuh ya di Canva mengelompokkan elemen gitu. Kalau kita manual gitu diklik satu-satu, tapi kalau pakai apa shortcut itu tinggal ini CTRL dot eh, CTRL plus G kontrol G gitu lanjut ini manajemen elemen untuk selek-selek semua elemen elemen pasta elemen duplikat sama saja seperti itu ada kontrol C kontrol V meskipun di teks juga bisa kontrol C kontrol V kita bisa menggunakan itu. Dan ini untuk manajemen posisi tampilan. Posisi tampilan ini semacam kayak elemennya ini kalau di Corel Draw itu kan ada yang namanya layer tuh ya. Layer itu kan ada yang terbawa, teratas, ter yang di tengah. Nah, ini cara kita memanajemen elemennya pakai shortcut aja. Jadi di Canva itu enggak ada yang namanya layer seperti itu. Cuma tinggal di maju mundurin aja gitu maju ini itu layarnya maksudnya. Kalau kita menyebutnya layer sih pada umumnya tapi di Canva enggak ada layer. Lanjut. Nah, zoom. Di sini ada zoom in, zoom out, undo, redo. Sama sih seperti di apa? di Word gitu. Dan untuk menambah blank blank page, blank page itu seperti kayak page tapi yang berwarna putih aja gitu. Oke, lanjut. Nah, Oke, okay, kita langsung masuk ke prinsip dasar desain ya. Jadi, sebelum kalian mendesain itu, kalian harus memahami dulu prinsip-prinsip dalam mendesain itu apa. Yang pertama, itu adalah kesatuan atau unity. Itu adalah prinsip dasar desain yang paling penting, prinsip paling utama. Apabila tidak, ini ya tertulis: apabila tidak ada kesatuan dalam karya desain, akan terlihat kacau dan tidak sedap karena kalau kalian bikinnya itu enggak serasi, enggak bersatu, enggak sesuai dengan mood board. Mood board itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, itu nanti desain kalian enggak terkesan bersatu, enggak terkesan ada serasianya itu kayak apa sih kok desainnya enggak nyambung? Nah, karena kalian tidak menerapkan prinsip dasar dalam desain yang kesatuan ini. Gitu. Jadi ada hubungannya antara elemennya, antara fontnya, antara pernak-perniknya yang di atas ini. Jadi agak nyambung gitu. Oh, jadi kalau Maulid Nabi pakai elemen ini, pakai font seperti ini gitu. Lanjut. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini dibagi menjadi dua. Ada formal balance atau ada informal informal balance. Nah, <tuh> di sini tuh uh, lebih banyaknya kalau di desain desain anak muda zaman sekarang tuh ya itu kita memakai prinsip desain yang keseimbangan asimetris atau informal balance jadi desainnya itu meskipun nggak nggak imbang yang satu kayak gini sebelah sebelah kiri seperti ini sebelah kanan seperti ini tapi desainnya aku tetap enak dipandang karena mereka menerapkan prinsip dasar desain yang keseimbangan asimetris. Contohnya contohnya seperti apa sih? Oke, okay, lanjut. Nah, di sini oh, di sini ini yang balance semua ya, yang yang simetris semua ya yang saya contohkan di sini kan antara sisi kanan dan sisi kiri yang digambar Maulid Nabi Muhammad itu ini kan sama seimbang nggak berat sebelah gitu ya jadi ini bagus gitu itu namanya ada keseimbangan dalam desain tersebut seperti yang di selanjutnya di sini yang hadir kembali gitu kan seperti produk gitu ya ini saya ambil dari hasil template di Canva nah ini tuh antara sisi kanannya dan sisi kirinya itu sama-sama seimbang dan bagus. Yang satu ada elemen awannya, yang satu di sini juga ada ada elemen bintangnya, yang di sebelah sini juga ada seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada proporsi atau proportion. Proporsi atau proportion ini semacam kayak desain kalian itu harus dilihatnya biar enak itu gimana ya? Di sini kan ada udah ada contohnya ya perbandingan ukuran. Di sini ada gambar pohon kelapa yang rumahnya kecil dan yang satunya ada pohon kelapa yang rumahnya agak besar. Kalau yang warna merah ini salah, yang warna hijau ini benar gitu. Kalau kalian melihatnya secara pandangan kita semua, secara umumnya desain dengan yang berwarna merah itu tidak proporsional karena kok nggak estetik banget gitu loh kelihatannya karena perbandingan ukurannya itu nggak sesuai jadi itu dinamakan desain kita yang nggak proporsional seperti itu jadi harus seimbang kalau kecuali memang tema desain kalian bikin karikatur gitu wajarlah kalau kepalanya besar badannya kecil karena memang tema desain dan apa ya kayak Struktur desain karikatur itu seperti itu, tapi kalau kalian bikin desain formal yang biasa saja gitu, yang pada umumnya ya kita bikin yang pada umumnya aja yang biasa-biasa saja, jangan pakai yang aneh-aneh gitu. Harus sesuai, harus diukur perbandingan gambarnya antara yang satu dengan yang lainnya, biar proporsional. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah ritme dan pengulangan atau repetisi. Di sini ada tulisannya ya. Pengulangan merupakan prinsip desain yang penting untuk memperkuat tampilan keseluruhan desain. Prinsip ini akan menghubungkan elemen berbeda agar mereka tetap ter Teratur dan konsisten, sedangkan ritme atau irama dibuat untuk mengatur pengulangan yang, ber, yang terstruktur dan berseni. Jadi, kalau dalam desain, misalkan dalam desain itu, saya pengen pakai elemen segitiga, jadi ya oh udah segitiga aja itu dijadikan hiasannya. Jangan segitiga dicampur sama kotak, jangan segitiga dicampur sama lingkaran. Itu nanti desain kalian terkesan kayak rame banget gitu, jadi harus konsisten. Kecuali kalau memang desain kalian itu tadi, meskipun dicampur-campur terlihat proporsional dan yang bisa menilai seperti itu adalah kita-kita yang memang sudah lama sang bisa expert di dunia desain. Jadi kita bisa oh iya paham. Jadi kalau kalau dipakein ini cocok kok. Kalau gak dipakai ini cocok kok. Nah gitu. Yang terpenting kuncinya dalam desain yaitu kita harus yakin sama desain kita. Kalau kita nggak yakin sama desain kita, meskipun kita Uh, ini bagus menurutku, tapi kamu tuh nggak yakin kalau itu bagus. Tapi orang orang lain tuh akan menyebutnya ya ya gitu aja karena kita mainnya desain itu seperti kita main karya ya harus pakai hati mendesain harus pakai hati agar karya kita yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan beneran sama orang arti dari desain kita. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada kontras. Kontras adalah prinsip desain yang penting setelah unity. Jadi yang pertama tadi unity, yang kedua ini kontras. Nah, jadi kontras ini seperti apa sih maksudnya? Kalau backgroundnya itu gelap, tulisannya harus cerah. Kan ini ada good and bad contrast. Good, baik. Karena dia tulisannya putih. Kan backgroundnya biru tuh. Bad, buruk. Karena dia tulisannya ya biru muda gitu. Kan nggak kelihatan ya kalau dibaca gitu ya. Kalau tulisannya biru muda, terus backgroundnya biru kan kayak gimana gitu ya. Yang bagus itu berwarna putih seperti itu. Jadi dalam desain kita juga harus jelas menyampaikan tujuan apa yang ingin kita sampaikan ke orang. Kalau misal bikin kita bikin pamflet ya. Tulisannya eh backgroundnya warna hitam, tapi tulisannya kok warna abu-abu agak kehitaman kan nggak jelas kita nggak bisa menyampaikan tujuan dari desain kita orang nggak bisa lihat apa sih ini maksudnya apa sih ini tulisannya gitu kan nggak jelas ya jadi harus ada prinsip kontras ini. Oke lanjut. Nah, ini ada ruang atau space. Di sini yang saya maksud ruang yaitu kan ada ruang negatif, ada ruang banyak banget sih ruang itu. Ini secara garis besarnya aja ya. Di dalam ini kan ada empat empat manfaat minum jus jeruk. Di dalam ini kan masih ada garis tepinya tuh ya yang kosong. Di sini kan jadi desainnya kan kayak ngelumpuk di tengah-tengah gitu ya. Nah, kenapa kita kelompokkan di tengah dan kita kasih garis tepi yang kosong di antara tulisan tersebut yang di pinggir-pinggir ini ya, di tepi-tepi ini ya. Karena itu yang namanya ruang. Kalau desain kita memenuhi satu kotak ini, itu terkesan kayak penuh banget sih gambarnya. Jadi orang lihatnya tuh jenuh gitu biar orang yang melihatnya tuh juga enak dan juga nyaman jadi kita harus memberi ruang cara kita kalau mendesain di Canva biar bisa kita tahu oh mana yang ini saya kasih ruang yang mana ini enggak itu di Canva terdapat garis tepinya nanti akan saya praktekkan langsung ya biar kalian tahu yang mana dimaksud garis tepi dalam Canva seperti itu oke lanjut dan yang di sini ada apa penekanan atau emfasis penekanan secara harfiah ya, berarti memberi arti penting merupakan prinsip desain yang mengacu pada pemberian kepentingan khusus atau suatu bagian tertentu dalam desain biasanya ini dalam apa dalam desain pamflet ya kan pamflet infografis seperti itu kan harus ada informasi yang dijelaskan poster juga ada kan informasi yang dijelaskan nah dari hal tersebut itu ada sebuah tulisan yang menjelaskan dari desain tersebut jadi desain misal desain acara enggak asal desain gambar sama sama lokasi ah, bukan lokasi enggak segedar background sama gambar aja enggak dikasih tulisan jadi kan orang enggak tahu maksudnya ini desain apa sih kok oh, cuma gambar gambar doang nggak ada tulisannya di situ nggak ada penekanan kecuali kalau dikasih tulisan seperti yang contoh di bawah ini gathering nasional oh jadi desain ini dibuat karena acara gathering nasional dan ini tuh pamflet acaranya kapan di situ tertera semuanya harganya berapa htm-nya tanggal berapa fasilitas apa aja yang dibawa tempatnya di mana seperti itu Oke, eh, lanjut Nah, ini kita masuk ke psikologi warna dan font. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu sih di sini. Ini putih ya yang saya maksud tulisannya. Udah banyak yang tahu ya, kalau teman-teman biasanya baca-baca di website atau baca-baca di buku tentang psikologi warna. Jadi, ada warna putih adalah suatu warna yang mewakili keseluruhan warna dalam takaran proporsi, sama besar dan maksimum. Biasanya, putih ini digunakan dalam brand-brand yang melambangkan kayak tegas, sama seperti hitam ya, tegas, kalem, tapi tetap berintegritas gitu brandnya. Jadi memakai warna putih, contohnya seperti apa ya, Vice, Vice itu kan kayak web berita gitu ya, Vice kan warna logonya kan warna hitam putih gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Merah merah arti warna merah bisa dikaitkan dengan energi gairah tindakan bahaya rasa cinta dan juga kegembiraan biasanya desain warna merah ini ditemukan di produk makanan seperti KFC seperti McD karena apa itu memancing emosi yang sangat kuat di sini kan tertulis mampu memancing emosi yang paling kuat jadi orang melihatnya warna merah wah kok menggiurkan banget. Biasanya yang warna brand-brand makanan paling identik itu warna merah sama warna kuning. Kan McD kan warnanya merah sama kuning. Jadi kalau kita lihat logonya aja udah ngerasa tergiur, udah ngerasa lapar gitu. Hanya dari lihat logonya aja gitu. Kan identik brand-brand makanan itu warna merah ya rata-rata. Karena memang gitu, ada artinya, ada psikologi warnanya. Jadi kalau kalian punya brand makanan, itu kalian bisa menggunakan perpaduan antara warna kuning dan warna merah seperti itu. Oke, lanjut, warna kuning sama seperti yang tadi bisa kalau diperpaduankan dengan warna merah itu bisa kayak gimana gitu untuk brand-brand makanan. Dan juga biasanya warna kuning itu tertera di pabrik ataupun di rambu-rambu lalu lintas sebagai tanda bahaya atau hati-hati. Misalkan kalian pengen desain eh, punya rumah kos nih misalkan. Terus pengen bikin rambu-rambu dilarang menyalakan mesin sepeda motor pukul 10 malam. Nah, itu kalian bisa pakai background warna kuning gitu. Karena kan rambu-rambu ya lanjut. Oh ini hitam ya. Tulisannya keliru nih. Hitam dikaitkan dengan ketakutan, kekuatan, misteri, otoritas dan kecanggihan ya. Ini kita fokus di kecanggihannya aja langsung. Karena hitam itu menurut saya itu warna yang keren, warna yang cool banget. Biasanya ini digunakan brand-brand yang memang E, mereka itu menyediakan produk-produk yang eksklusif seperti Apple Apple kan logonya berwarna hitam ya warna apel terus eh warna apel bentuk apel kroak yang warnanya hitam kemudian ada tulisannya Apple gitu itu kan warnanya hitam jadi itu mereka brandnya itu terkesan eksklusif dan produknya yang dikeluarkan pun juga eksklusif banget gitu itu warna hitam psikologi warnanya seperti itu lanjut Biru. Biru sering dikaitkan dengan kesehatan, ketenangan, penyembuhan, kelembutan dan sebagainya. Biasanya biru ini bisa kita temui di kebanyakan ya yang saya temui di rumah sakit, kemudian di brand-brand kesehatan seperti kayak apa ya yang warna biru? Hmm, Left Boy mungkin Left Boy tapi warna merah ya. Pokoknya brand-brand kesehatan kan rata-rata kan banyak yang berunsur warna biru gitu. Misal ada sabun Left Boy yang memang kan Left Boy kan logonya merah ya, tapi dia itu sabunnya khusus yang medical care gitu kalau nggak salah saya ingat saya itu dia bungkusnya edisi bungkusnya tuh warnanya biru gitu karena memang dia mengartikan gitu kesehatan, ketenangan, penyembuhan, kelembutan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Orangnya, orangnya ini mewakili jiwa petualang, kreativitas, rasa antusias, keseimbangan hingga kesuksesan. Biasanya ini bisa kita temui di brand-brand eh, apa alat-alat outdoor seperti Eiger, Arei. Itu kan ada unsur warna oranye tuh ya. Meskipun di apa di tokonya mereka pasti ada unsur warna coklat, warna hijau dan warna orange. Jadi karena mereka tahu prinsip desainnya itu, eh prinsip warnanya warna orange itu mewakili jiwa petualang, kreatif, antusias gitu. Jadi kita bisa menemui warna-warna tersebut biasanya di toko-toko yang menjual alat-alat untuk mendaki atau naik gunung seperti itu. Lanjut hijau. Warna hijau dalam psikologi warna terkait dengan warna alam dan uang. Nah, biasanya ini bisa kita temui di bank. Meskipun bank rata-rata enggak pakai warna hijau ya. Kayak biru gitu. Tapi ada sih bank yang pakai warna hijau. Selain al al kalau yang alam ini kita bisa biasa menemui di produk-produk yang memang menjual khusus produk Go Green. Gitu. Itu biasanya warna hijau sama coklat. Lanjut, <tuh> ungu warna ungu ialah berhubungan dengan kekuatan, kemewahan, kemuliaan, dan bijaksana. Nah, biasanya ini kita bisa menemui kalau di produknya sabun itu ada sabun lux. Sabun lux itu kan ada yang warna ungu ya. Nah, warna ungu itu dia, apa eh, brandnya itu? Kayak mestinya produknya itu kayak melambangkan kemewahan, glamor. Itu mereka pakai warna ungu untuk menjadikan produk tersebut biar sama seperti yang ditunjukkan ke orang-orang. Warna ungu kan terkesan glamor gitu ya, mewah gitu. Mewah, mulia, keren. Jadi bukan identik sama warna janda, bukan, tapi mereka tuh keren ya, mewah gitu. Ini lanjut merah muda. Merah muda identik dengan kaum hawa atau pink identik aja ya. Cowok pun meskipun pakai pink itu enggak apa-apa. Saya di sini enggak patriarki banget ya. Jadi meskipun cowok pakai warna pink itu enggak apa-apa, hanya saja diidentikan dengan kaum hawa seperti itu. Karena dalam psikologi warna, arti warna pink adalah seputar feminitas. Nah, karena psikologi warnanya aja udah seputar feminitas, jadi orang kalau melihat di cowok kok pakai pink sih. Nah, padahal enggak gitu gitu. Padahal ya enggak apa-apa cowok pakai pink karena ya ya udah warna itu universal untuk semua orang gitu. Biasanya kita menemui brand warna pink ini yang paling bisa kita temui di Emina ya. Warnanya kan identik warna pink, brand-brand kecantikan gitu. Brand-brand make up, brand-brand apa? skin care gitu warna pink semua rata-rata. Meskipun enggak semua sih rata-rata warna pink gitu. Karena kan cewek. Tapi cowok yang enggak apa-apa pakai warna pink. ini lanjut coklat bermakna rasa aman, kenyamanan dan sifat rendah hati. Nah, biasanya kalau kita menemukan brand warna coklat ini biasanya di brand apa oh, ya? coklat itu. Saya kurang tahu sih kalau coklat itu. Tapi yang bikin saya menyampaikan ini bermakna rasa aman, kenyamanan, dan sifat rendah hati. Itu saya pernah menemui salah satu brand parfum yang logonya itu berwarna coklat. Dan memang parfumnya itu isinya, saya lupa brandnya namanya apa. Dan itu memang brandnya tuh wangi semua. Wanginya tuh kalem-kalem gitu, bukan wangi gimana ya. Wanginya tuh wangi yang kalem banget gitu. Jadi dia tuh me be memang benar-benar mengartikan rasa nyaman, rasa aman dan memang down to earth banget gitu. Rasanya tuh kayak kalemnya kalem-kalem setengah kebumian gitu. Jadi ada kayak bau-bau hutan gitu. Wanginya wangi hutan, wangi hujan, tapi tetap wangi gitu. Nyaman. Kalau di kita itu nyaman itu. Lanjut. Abu-abu. Dalam psikologi, warna adalah mewakili keseimbangan dan netral. Biasanya, kita bisa menemukan ini di brand-brand smartphone. Yang saya tahu, smartphone yang logonya warna abu-abu itu apa ya? Bukan smartphone, sih. Biasanya ini selain smartphone itu ada brand parfum juga. Saya juga pernah menemui yang berwarna abu-abu dan itu brandnya cowok. Dan itu semacam seperti memiliki arti yang warnanya ini bisa, eh warnanya. Parfumnya ini wanginya bisa dipakai untuk semua orang gitu. Baunya itu netral banget dan memang enak banget buat cowok gitu. Jadi, seimbang banget, gitu loh. Saya nggak bisa mengartikan secara kata-kata, ya. Tapi yang saya rasakan itu sesuai sama apa yang saya sampaikan di PowerPoint ini, gitu. Lanjut, nah. ini ada tips dan trik memilih font. Okay yang pertama yaitu kita harus menentukan mood dalam mendesain dan memilih font kita harus memahami seperti apa sih mood yang akan disampaikan misalkan kalau kalian pengen desainnya yang bernuansa cewek jadi harus fontnya itu yang uh, kecewek-cewekan seperti kayak curly kan kita jenis fontnya itu ada curly C-U-R-L-Y jenis curly biasanya kalau kalian cari jenis kerli ini bisa diunduh di sini ya saya tulis davon atau 1001 font nah bisa kalian mendownload apa berbagai macam font yang berada di website dah, font atau seribu satu font ada font curly, ada font sans serif ada font banyak sih macam-macam gitu jadi kalau kita pengen desain yang auranya aura aura cewek harus pakai font yang bernuansa cewek-cewekan juga kalau yang bernuansa cowok juga sama ada sendiri aturannya jadi kita harus tahu dulu mood desainnya itu seperti apa untuk diterapkan dan kita dikasih font yang sesuai. Lanjut, kemudahan untuk dibaca. Nah, dalam desain kalian itu harus bisa dibaca dan terang, dan ini dalam desain harus kalian catat, ya. Ini saya tulis di chat: maksimal tiga font, minimal dua font. Jadi, nggak boleh lebih dari tiga. Karena apa? Karena dalam desain itu harus menyampaikan kejelasan. Kan tadi ada prinsip desain yang namanya empatis, ya. Penekanan cara kita menekankannya dengan memudahkan orang untuk membaca, memakai font yang mudah untuk dibaca. Caranya gimana? Memakai tiga font maksimal, minimal dua font. Kalau kalian memakai dalam desain lebih dari tiga font, itu otomatis orang melihatnya tuh terkesan kok ramai banget sih, kok nggak enak sih, kok nggak bisa dipaca. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Coba deh kalian cari-cari desain yang fontnya lebih dari empat. Kecuali kalau kalian memakai font family. Font family itu apa? Nah ini ya font family. Nanti akan saya jelaskan ada di slide selanjutnya kalau nggak salah. Fun family itu semacam fun yang memiliki funnya tuh satu. Saya kasih contoh, namanya "monserrat". Ini saya tulis di chat, namanya "monserrat". Monserrat ini memiliki fun family, jadi ada yang "monserrat extra boat", "monserrat light", "monserrat klasik", banyak banget jenisnya, tapi hanya satu nama "monserrat". Kalau seperti itu, kalian boleh menggunakan lebih dari tiga fun karena kan dia masih bentuk dengan bentuk yang sama dengan nama yang sama monserat Tidak apa-apa kalau lebih dari tiga karena masih sama jenisnya gitu nih lanjut nah gunakan font yang jelas seperti yang udah saya sampaikan yang tadi agar mudah dipajak karena itu kita harus memakai font yang jelas meskipun kita fontnya itu jenis curly atau yang ngeruwel ngeruwel gitu kayak ala ala kecewek cewekan harus memakai font yang jelas jadi Memang enggak semua font itu terlihat jelas, tapi kita harus pandai-pandai menempatkan font tersebut dalam desain. Lanjut. Pastikan ada perbedaan antara dua jenis font. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, waktu di penyampaian fitur Canva kan di... Dalam kanva ada yang tambahkan judul, bawahnya ada yang tambahkan subjudul. Antara judul dan subjudul itu kan sudah berbeda ya fontnya. Yang satu pakai bebas new, yang satu pakai comfortable. Nah antara kedua ini kan dia memiliki perbedaan antara dua font. Jadi dalam desain kita harus pakai misal antara judul sama subjudul itu harus beda fontnya biar apa ya biar nggak terkesan monoton gitu tapi antara judul sama subjudul meskipun berbeda itu ada aturannya untuk mengatur perpaduan fontnya Enggak asal-asalan gitu lanjut Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, yang namanya font family. Carilah jenis yang memiliki font family beragam. Banyak banget font family itu. Salah satunya serat seperti itu. Banyak banget kalau kalian browsing font family gitu nanti keluar apa aja font-font yang memiliki font family atau keluarga font. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, lanjut. Menyadur desain sejenis bagi kamu yang masih memiliki kesulitan dalam memilih font. Mungkin cara ini bisa kamu gunakan menggunakan font yang digunakan oleh desain lain. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan trik ATM. Ya, trik ATM saya tulis di chat: amati, tiru, modifikasi, modi modifikasi. <tuh> ini yang kita namakan dengan menyadur ATM. Jadi dalam desain gitu kita diperbolehkan untuk plagiat tapi enggak plek, enggak harus sama persis gitu. Enggak apa-apa plagiat tapi mungkin ada beberapa yang dirubah di bagian ini 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 gitu. Enggak semuanya harus persis. Itu yang dinamakan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Karena kalau kita enggak punya apa? nggak punya acuan buat mendesain, kita kan nggak tahu harus mendesain seperti apa. Boleh dulu lihat desain orang lain, kemudian kita tiru konsepnya seperti apa, baru kita terapkan ke desain kita. Gitu. Oke, okay, lanjut. Tips memilih warna dan membuat mood board. Oke, okay. Mood board itu apa sih? Nah, mood board yaitu kumpulan atau komposisi gambar visual dan objek lain yang biasanya dibuat untuk tujuan desain ataupun presentasi dengan klien atau orang lain. Misalkan kalian ini punya apa semacam hmm, jasa desain grafis gitu. Orang pengen desain ke kalian. Aku pengen didesainin nuansa gunung gitu. Ini kalian tunjukkan moodboardnya seperti yang saya tunjukkan di gambar ini kan di situ ada yang kayak bulet-bulet dengan warna itu ya itu namanya palet warna palet warna itu disesuaikan dengan warna yang akan diterapkan di desain kalian. Misalkan dalam palet warna tersebut terdapat empat warna. Warna yang ini yang masih tentang gunung tadi ya, warna hijau tua, warna orange, warna biru dan warna coklat. Oh, lima deh, ditambah warna putih. Nah, jadi kelima warna ini kalian masukkan ke yang bulat-bulat seperti ini. Itu Kelima warna ini, kemudian gambar-gambarnya itu gambar yang tentang elemen gunung, foto gunung, gambar tenda, gambar langit, dan seperti itu. Jadi, itu yang namanya mood board. Jadi, kalau orang aku pengen didesainkan uh, tentang gunung. Nah, di sini ada mood boardnya, kamu bisa pilih warna yang mana, atau kamu bikin sendiri. Saya pengen bikin desain tentang produk perempuan. Jadi kamu pakailah apa saja elemen-elemen yang akan kamu pakai di desain itu. Kamu tulis eh kamu tulis. Kamu sampaikan di mood board apa kayak elemennya war, gambar love, gambar bintang, gambar boneka, teddy bear dan sebagainya. Warnanya apa saja? Kamu rangkum menjadi satu seperti ini dalam satu lembar itu nanti kamu jadikan acuan dalam mendesain kamu. Oh, di sini mood partnya ada gambar love, jadi aku harus menambahkan gambar love di desainku. Di sini mood partnya ada warna pink, jadi aku harus menambah pakai warna pink di desainku. Seperti itu mood board, itu ada dua mood board digital sama mood board yang apa ya nggak digital sih manual ya jadi kalau mood board digital itu kita bikinnya bisa melalui digital seperti di Canva kalau mood boardnya yang enggak nggak nggak digital atau manual kita bisa menulisnya atau menggambarnya secara langsung seperti itu lanjut <tuh> ini cara membuat moodboardnya yang pertama menentukan tema seperti yang saya bilang tadi kalau kamu pingin pakai skincare tentang cewek-cewek apa desain tentang cewek-cewek gitu desain skincare tentang cewek gitu ya itu harus temanya harus ditentukan warnanya seperti apa harus tahu dulu tema desain yang akan kamu buat jadikan moodboard itu tadi oke lanjut Mengumpulkan gambar. Dalam desain kan nggak mungkin ya, cuma tulisan atau apa doang kan harus ada gambarnya. Kita masih di kasus skincare, desain skincare-nya cewek itu tadi. Gambar-gambar yang akan kamu masukkan di desain itu tadi, kamu masukkan ke mood board gambarnya, produknya, elemen love-love bintang, dan sebagainya. Tadi kamu masukkan semua dalam mood board seperti itu. Jadi dikumpulin semua dalam satu halaman. Oke, lanjut. Tone warna. Tone warna ini yang aku sebut palet tadi ya. Kan ada bulat bulet itu ada warna-warnanya. Nah, ini tonnya ini disesuaikan. Nah, kalau masih dalam di kasus desain skincare cewek tadi, udah ada temanya, udah ada gambarnya. Kemudian tinggal menambahkan warna aja yang akan kamu terapkan. Ini tonnya bisa sampai Tiga atau lima ton biasanya mood per desain itu seperti itu, maksimal lima warna gitu. Lebih nggak apa-apa sih, asalkan desain kamu masih terlihat nyaman dan masih satu ton warna gitu ya. Ini saya tulis, oke. Okay. Ini saya tulis cara melihat, eh, cara mencari palet warna di Color hand Nah, kalau kalian pengen cari acuan-acuan uh, warna, itu bisa kalian cari di Color Hunt. Di website ada yang namanya Color Hunt. Jadi kalau kalian browsing itu otomatis keluar warna-warna Empat, ya. Kalau di kalangan itu ada empat, jadi otomatis langsung banyak keluar warna-warnanya. Kemudian, kodenya bisa di copy paste, dimasukkan ke kanva, bisa kalian terapkan. Oke, okay, lanjut. Nah, ini adalah skema warna analog. Jadi, ini um, apa ya? Dasar tentang warna yang harus kalian ketahui. Jadi, skema analog adalah perpaduan dua atau empat, dua sampai empat, ya. Dua sampai empat warna dari ringkalan warna yang dikatakan berderetan. Jadi, di sini contohnya, misal ada warna orange muda dan orange kuning. Jadi, ini aku skemanya pakai dua warna dalam desainku, pakai orange muda sama orange kuning. Terus, yang di sini ada warna ungu terus agak nila terus habis itu biru biru. nah dari, jadi dalam desainku aku menerapkan tiga warna ini ungu nila dan biru dan yang di sini ada empat warna ya. jadi dalam skema warna analog itu kita harus menggunakan dua sampai empat warna yang ber apa ya berjajaran ya kan di sini orange muda jajarnya orange terus ini ungu jajarnya nila jajarnya biru terus di sini ada Uh, biru, jajarnya hijau, jajarnya kuning, jajarnya kuning yang agak agak tua gitu. Itu harus bersebelahan, enggak boleh berseberangan. Itu untuk menentukan ton warnanya menggunakan teknik warna analog gitu. Oke, lanjut. <tuh> Yang di sini selanjutnya tadi kan ada analog. Sekarang ada komplementer. Perpaduan antara dua, dua aja ya. Enggak, tadi kan dua sampai empat. Kalau sekarang cuma dua aja. Warnanya berseberangan. Pada lingkaran warna membentuk lurus, eh, sudut 180 derajat lurus. Jadi kalau di sini ada merah berseberangan dengan hijau. Jadi kalau kalian pengen bikin desain, jadi ada kalau pakai teknik komplementer. Jadi merah sama hijau. Terus kalau pengen kuning berarti sama nila. Terus pengen pink berarti sama apa ini kuning kehijauan. Seperti itu. Jadi harus lurus 180 derajat gitu. Hanya dua warna. Oke, selanjutnya warna triadik. Perpaduan antara tiga kombinasi warna dan sekilas membentuk segitiga sama sisi di sini kan ada merah, kuning, sama biru. Nah, ini bisa kalian ubah kalau aku pengen pakai pink ya, pink kan di sini tersiar ya tulisannya pink. Berarti aku harus pakai warna kuning sama warna biru muda seperti itu. Jadi intinya apa ini panahnya ini harus membentuk segitiga sama sisi boleh di warna-warna apa aja diputar ke warna apa aja asalkan masih tiga warna gitu oke lanjut yang selanjutnya ada warna split komplementer perpaduan antara warna primer dengan tersier skema ini terlihat seperti segitiga sama sisi di sini kan ada warna merah Kemudian warna biru, kemudian warna hijau kekuningan. Kalau kita pakai warna orange, berarti kita pakai lanjutannya. Kalau pakai split komplementer, itu pakai warna biru, biru muda, sama hijau, hijaunya yang muda itu. Jadi kan gitu, kayak garisnya itu ke situ mengarah ke situ. Jadi kita bisa pakai uh, warna yang seperti itu sesuai garisnya. Oke, okay, lanjut warna tetradik, perpaduan warna dengan pola menyerupai huruf X dengan jarak interval satu warna. Nah, di sini kan ter apa ter tergambar ya. <gambar> ada gambarnya. Orange, kemudian di sini ada biru. Pink, di sini ada kuning ke hijauan. Nah, jarak interval antara orange dan pink itu kan hanya satu warna, warna merah. Nah, jaraknya itu cuma satu, jadi membentuk huruf X. Kemudian sama yang di warna biru dengan yang warna hijau kekuningan, jaraknya cuma satu. Nah, itu warna tetradik. Jadi, kalau kalian pingin bikin orange, ya di sini aku orange muda. Orange muda lurusnya sama biru, kemudian jaraknya satu lagi, ada kuning agak muda, itu lurus sama ungu. Jadi, seperti itu. Harus membentuk huruf X dan jarak intervalnya satu warna lanjut. Dan ini warna sama sisi. Kalau tadi jarak intervalnya satu, interval itu sama kayak bulat-bulatnya di sini tuh loh. Kalau di sama sisi ini jarak intervalnya ada dua dan membentuk tanda plus. Seperti ini, jadi kalau misalkan kalian pengen bikin orange, ya, jadi dilurusin aja dan membentuk tanda plus seperti itu. Oke, ini pasti gampang banget dan nanti ini bisa kalian pelajari saat PPT-nya kalian, eba, eh, di share ke grup gitu. Oke, lanjut. Cara mengunduh desain di Canva. Oke, ini saya pakai acuannya itu di PC ya yang ini di PC di HP juga sama sih bagikan cuma agak beda aja dikit gitu <tuh> yang pertama yaitu klik bagikan yang kedua pilih format file. Nah, format file di sini tuh banyak. Ada JPG, ada, PNG, ada PDF standar, cetak PDF. Dan saya sarankan kalau teman-teman pengen mencetak banner di Canva, itu mengunduhnya harus menggunakan yang cetak PDF. Cetak PDF ini nanti kalian disuruh milih dua, RGB atau CMYK. gitu. Terserah kalian mau bikin apa. Diunduh PNG juga nggak apa-apa. Tapi aku sarankan pakai cetak PDF. gitu. Tapi saya biasanya sih pakai PNG. Sebelum dulu ada cetak PDF yang dibagi menjadi dua itu tadi saya pakainya di PNG seperti itu. Dan untuk gambar-gambar misalkan pengen mengunggah mengunggahnya di Instagram biar resolusinya tinggi itu saya sarankan memakai format PNG seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pemilihan halaman. Jadi, misalkan dalam desain kalian itu ada banyak banget ya halamannya. Di sini kan sampai 71. Tinggal dicentang aja atau ditulis halaman berapa sesuai angka yang ingin kalian download seperti itu. Yang selanjutnya yaitu klik unduh. Oke, lanjut. Setelah klik unduh, kemudian kan ini desainnya terunduh tuh. Ini kan saya di PC. Kalau di HP itu otomatis kan langsung masuk ke galeri. Tapi kalau di PC enggak. Kadang kalau ada macetnya itu bisa ada selanjutnya. Kan saya sampaikan di slide <tuh> di sini. Kan ada, di, enggak kelihatan ya. Bisa kalian zoom. Di sini kan ada yang namanya klik eh download di sini jika desain kalian masih belum terdownload, klik di sini ya. Nah, di sini ini kalian bisa mendownload hasil desain kalian jika belum terdownload otomatis di PC. Seperti itu. Desain sukses terunduh dan terdownload otomatis masuk ke file kamu. Oke. Lanjut. Dan yang uh, ini tambahan sedikit ya, tips membuat desain di Canva. Jangan menggunakan template bawaan Canva, desain kamu akan terkesan pasaran. Jadi saya sarankan untuk kalian untuk mengkreasikan desain kalian sesuai kreasinya kalian sendiri. Gak apa-apa ATM, gak apa-apa meniru asalkan belajarlah jangan pakai template gitu. Yang kedua, kuasai menu dan fitur serta shortcut Canva karena ini penting banget biar bisa efisien kerjaan kalian. Yang ketiga, perbanyak explore keyword atau kota kunci elemen Canva. Semakin banyak elemen yang kamu tahu, semakin mudah dan menyenangkan dalam mendesain. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, bahwa kalau kita menguasai elemen Canva, kita jadi gampang desainnya. Selanjutnya, jangan ragu untuk melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi karena desain eh jangan sorry ya ini jangan ragu untuk melakukan ATM desain kamu dengan desainer Canva yang udah profesional gitu. Nah kalau kalian pengen bikin desain, aku niru ah sama konten kreator yang lain desainnya seperti apa itu nggak apa-apa silahkan. Kalian niru desain saya juga nggak apa-apa silahkan konsepnya yang terakhir terapkan kaidah desain contoh gunakan dua macam jenis font pada desain maksimal tiga tidak boleh lebih seperti itu yang seperti yang sudah saya sampaikan saat penjelasan tadi Oke lanjut <tuh> Ini tips terakhir buat kalian kalau pingin ngonten di IG seperti saya. Yang pertama yaitu angkat sebuah topik yang relate dengan real life. Peminat pasar tinggi harus disertai riset pasar terlebih dahulu. Dan riset pasar ini enggak mudah. Kalian harus sering-sering upload di Instagram biar tahu oh yang insight-nya tinggi, yang peminat kontennya banyak itu di konten yang ini. Jadi kalian harus tetap konsisten ngonten di tema tersebut yang sesuai yang insightnya tinggi itu tadi. Yang kedua, konten tips dan tutorial lebih banyak diminati. Kan memang ini saya sudah pernah sudah pernah riset dan memang orang 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 itu suka kalau kontennya seperti itu. Yang selanjutnya, selalu update dengan satu topik yang kamu angkat pada sebuah postingan. Misalkan kamu update tentang psikologi, jadi ya kamu tetap harus upload-upload seperti itu. Enggak apa-apa mungkin satu dua konten berselang. Hal yang lain isinya yang lain tapi tetap harus fokus sama tema psikologi ya. Misalkan kamu ngangkat gitu. Yang keempat, post konten dengan memperhatikan jam-jam tertentu orang banyak berinteraksi di Instagram. Ini sudah umum ya, banyak banget jam-jam jam-jam bagus yang untuk uh, untuk <tuh> kita bisa upload konten di Instagram. Dan yang terakhir, bikinlah konten maksimal 2-4 postingan dalam satu minggu. Nah, itu biar follower kalian nggak kabur seperti saya ya. Jadi, follower saya udah turun seribu gara-gara itu. <tuh> Oke, okay, selanjutnya. Oke, okay, terima kasih. Dan ini silakan dicatat Instagram saya, TikTok, TikTok saya, dan juga nomor WA saya. Nanti kita bisa interaksi bebas untuk kalian semua. Bisa berteman dengan saya, kita bisa sharing-sharing tentang kanva. Oke, okay, terima kasih Kak Hiromi. Oke, okay, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal ada praktek langsung untuk mendesain ya. Ada? Iya, ya ya. Uh, setelah ini akan ada uh, praktek langsung untuk desain. Oh ya, ada ada. Oke, okay, langsung kita mulai aja kali ya kak. Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih, silakan kak. Ini saya share share screen ya. Oh ya, oke okay, boleh. Ntar. Oke, okay. suara, saya, suara saya kedengaran ya. Udah kelihatan layarnya. Sudah. Kedengaran ya kak ya. Oke. Okay. Kedengaran, kedengaran. Jadi di sini saya akan menyampaikan cara desain secara langsung bertema Halloween ya. Di sini kan tadi saya sudah menyampaikan kalau di sini ada buat desain yang di PC. Di sini ini buat desain bisa kalian lihat di sini saya pilih manual aja deh. Kan di sini banyak papan tulis, cerita Anda, konten Instagram. Ini aku pakai manual, ukuran khusus. Tapi ukuran khususnya pengen kotak seperti di Instagram. Saya ini kan pixel. Ada satuannya, ada pixel, ada inci, ada mili, ada senti gitu ya. Ini aku pakai yang pixel biar resolusinya tinggi. Saya masukkan angkanya 1080 kali 1080. Oh iya teman-teman, saya akan menyampaikan lagi kalau eh, dalam desain kalian kalau pingin postingannya itu nyambung, jadi kan ada ya tiga postingannya itu yang nyambung antara fit 1, fit 2, dan fit 3. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Lebarnya kalian tulis masukkan angka 3240, tingginya tetap 1080. Karena apa? Kan di konten Instagram itu pikselnya, kotaknya, satu feet itu kan lebarnya 1080. Kalau dikali 3 itu kan sama dengan 3240. Jadi kalau kalian pengen bikin postingan yang nyambung tiga langsung itu harus pakai angka 3240 pixel seperti itu karena ini saya pengen bikin satu jadi saya masukkan 1080 buat desain baru <tuh> ini saya pakainya di website ya enggak di aplikasi nah ini yang saya anggap menubar saya saya anggap ini yang disebut maksudnya ini yang disebut menubar itu di sini yang warna hitam ada template elemen unggahan dan sebagainya ini masih banyak lagi bisa masukkan QR code juga di Canva ini karena saya temanya Halloween jadi saya di sini mau mencari kata kunci Halloween, Halloween. Halloween seamless pattern. Nah, seperti ini ya. Saya mau pakai yang warna ini. Warna orange. Ini sebagai background-nya. Jadi saya pakai elemen ya. Kemudian saya pengen ada eh, apa? Elemen gambar rumah. Eh, keliru. Haunted house illustration. Aku pilih yang ini. Aku sesuaikan. Oke. Okay. Selanjutnya aku pengen pakai seperti gambar-gambar agak ada rerumputan gitu ya. Aku pakai ini. Nah, di sini teman-teman kalau kalian pengen mengubah warnanya itu berada di sini. Ini kan ada kotak ya. Kalau di HP ini di bawah kalau di PC ini letaknya di sini dan ini ada warna-warnanya tapi aku pengen pakai warna hitam biar sesuai selanjutnya aku pengen ada gambarnya nenek sihir yang di disapu ya which gitu aja langsung keluar. Ini kan banyak keluar. Kalau kayak gini nih berarti aku udah pernah searching sebelumnya. Kan ada gambarnya jam ya. Di sini kan masih banyak banget pilihannya. Jadi aku pakai ini coba. Nah, teman-teman bisa kalian perhatikan ya. Di sini kan kalau aku klik yang ini tadi, ini kan ada ada warnanya. Kalau aku klik yang nenek sihir, kenapa nggak ada warnanya? Karena yang nenek sihir ini warnanya nggak bisa diganti, jadi dia udah item gitu. Tapi kalau yang ini, warnanya masih bisa diganti. Enggak semua elemen warnanya kita bisa ganti. Kadang ada yang seperti ini, seperti ini nggak keluar warnanya, <tuh> kemudian. Aku pengen pakai bed. Nah, kelelawar ini bisa kita ganti ya, karena keluar warnanya. Tapi aku pengen pakai warna hitam aja gitu. Dan kemudian aku ingin menambahkan teks ini, aku bikin yang simple saja. Happy Halloween. Aku pakai font Baby Kruvi. Di sini kok ada font ini, sementara di punya aku kok nggak ada, Kak. Nah, karena ini aku download sendiri, kemudian aku unggah di Canva. Dan mengunggah di Canva, mengunggah font di Canva itu harus Canva Pro dulu. Nggak bisa kalau nggak Canva Pro, seperti itu. Ini aku kasih efek lengkungan. Lengkungannya ini aku atur. Nah, ini aku mau ngasih efek stroke, efek, efek stroke di tulisan. Caranya tuh gimana ya? Nah, kalian lihat, bisa kalian praktekkan nanti. Ini kan ada tambah halaman. Tambah halaman diklik, kan otomatis warna putih ya. Ini tadi kalian copy paste. Bisa kontrol C atau kontrol X sama aja. Kemudian di control V ke sini. Kalian atur. Ini nanti kita tujuannya untuk di download ya. Ini kan seperti ini. Kita download. Unduh. Latar belakang transparannya dicentang. Kenapa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Halamannya cukup halaman dua saja, karena di sini halaman dua langsung unduh. Nah, kalau sudah, kan ini udah masuk ya? Langsung kita ke unggahan, unggah file. Happy Halloween ini dimasukkan. Nah, ini kan udah otomatis masuk ya. Kenapa tadi aku kok mengunduhnya dengan mana ya tadi? Dengan mencentang latar belakang transparan karena biar gambarnya seperti ini. Enggak, biar enggak ada backgroundnya. Kalau ini kan ada backgroundnya nih, bisa kalian lihat. Kalau ini, nah bisa saya zoom ya. Kalau ini kan dia enggak punya background kalau di sini dia ada backgroundnya jadi kayak PNG gitu, seperti PNG gitu. Oke. Okay. Kemudian ini kita hapus. Aku masukkan ke sini. Dan kita beri efek struknya. Efek struknya seperti apa? Edit gambar, bayangan, dibersinar, Nah bersinar ini kan seperti ada toolsnya ya. Di sini bisa kalian harus kalian perhatikan banget. Nih ya ntar saya zoom dikit. Nah. Buramnya ini harus dinolkan. Transparansinya diseratuskan. Warnanya diatur. Saya pengen pakai warna ini misal. Hmm, warnanya yang sesuai lah. misal saya pengen pakai warna yang agak kekuningan, nah biar kelihatan seperti ini. Kan dia agak kekuningan gitu ya, tapi kok tipis, ukurannya lah baru ditambah skalanya, seperti itu. Nah, sudah ini yang namanya efek stroke dalam desain di Canva. Syaratnya, harus mendownload dulu seperti gambar PNG. Kalau sudah, kemudian kita unduh. <tuh> Unduhnya aku pakai PNG. Di sini kan sudah tertulis terbaik untuk gambar kompleks seperti ilustrasi ya. Daripada JPG kan kurang besar ya resolusinya. Mending pakai PNG saja, dan saya memang selalu langganan pakai PNG. Ini cukup halaman satu saja. Unduh. Oke, okay, sudah, seperti itu. Oke, okay. makasih banyak, Kak Faik. Ih, seru banget. Ternyata gak sesulit itu ya. Ini bisa langsung tadi dipraktekin dan banyak juga keyword-keyword yang bisa dicari ya. Nah. Kita lanjut aja langsung ke Q&A ya kak ya. Oke. Gimana? Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. silahkan teman-teman. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman nih kak aku aku mau tanya. Oke. Biasanya kamu mau cari inspirasi buat desain kanva ini di mana sih? Inspirasi ya. Saya menerapkan teknik ATM jadi meniru konten kreator kanva yang lain. Seperti itu sih. Karena Oke, ada acuannya saya itu biasanya di akun konten kreator Canva punyanya Kak Syamas, Kak Syamas Fitria. Oke. Saya ketik ya, bisa di-follow ini. Ini salah satu teman saya juga. Nah, satu teman, teman. nih seperti itu. Itu kan desainnya udah keren banget ya, Dokter Canva itu. Jadi saya seringnya ATM ke beliau. Oke, okay. nah ada nggak Kak kesulitan yang kakak rasain gitu kalau misalnya lagi ngedesain di Canva? Ada, pastinya. Apa? Jadi aku harus pinter-pinter menempatkan elemen. Jadi kan nggak semua elemen itu punya Uh, nyambung ya nyambung antara elemen satu dan satu lainnya kan ada ada yang nggak nyambung gitu jadi harus pintar-pintar menempatkan itu kalau enggak pernah aku satu kali di di, di komen sama temanku kok desainnya nggak nyambung sih iya kan aku pakai elemennya itu elemen nggak nyambung yang satu ada garis tepi hitamnya yang satunya nggak ada gitu jadi elemennya memang harus benar-benar nyambung dan itu suatu kesulitan menurutku oke okay. nah Selanjutnya ini juga ada pertanyaan hmm. dari Kak M Fuad S Armada. Kak ini kira-kira ada kelanjutan pelatihannya enggak? Ya Kak. Oh, oh, ini mungkin pertanyaan untuk kita kali ya, untuk teman-teman Yoursay. Untuk pelatihan kantor hari ini terakhir, tapi buat teman-teman besok yang mau ikutan ada kelas lagi dari Yoursay itu tentang sosial media, teman-teman bisa join nanti bakal diinfoin sama Yourme gitu. Oke? Okay? Kita lanjut aja. Ini ada pertanyaan dari Kak Yuni. Kak, saya izin bertanya, kalau kode elemen tanpa itu kan ada yang gratis sama premium ya? Bedanya yang gratis dan premium sebagai pembuat elemen itu apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, okay. <tuh> ini sebagai pembuat elemen ya. Sebagai pembuat elemen itu kan kita memasukkan elemen kan misal saya kontributor Canva ya, saya pengen upload elemen ke Canva itu kan ada tulisannya untuk gratis atau untuk yang berbayar gitu. Kalau untuk yang berbayar, jadi itu nanti kalau orang yang akunnya free, akunnya free ya bukan pro, itu nanti kalau mendownload desain kita dan sementara ada elemen kita yang berbayar itu uangnya masuk otomatis ke kita gitu. Dan ada tulisannya sih, kalau di, ini boleh saya share screen enggak Kak? Boleh Kak, silakan. Oke, okay. dan ada bedanya sih kalau di Canva itu antara elemen Canva Free sama Canva Pro, kan di sini aku klik satu elemen. Di sini kan ada I gitu ya. Itu tulisannya info. Di sini kan ada tulisan gratis. Kalau gratis ini berarti bisa digunakan untuk Canva Free dan Canva Pro tanpa berbayar, gitu. Dan di sini ada oh gratis juga. Oh, enggak ada yang berbayar ya ini. ntar Oh, kok gratis semua ini? Coba ini. Nah, ini kan ada tulisannya, gratis untuk Canva Pro. Nah, berarti ini harus beli, harus bayar gitu. Tapi karena akun saya sudah pro, menggunakan akun organisasi, jadi bisa di-download tanpa membayar, seperti itu. Tapi memang peruntukannya saya ini hmm, karena di-organisasi, gitu kan saya aktif organisasi jadinya saya pakai akun Canva yang sudah saya daftar daftarkan di Canva for nonprofit profit organization seperti itu sudah. Oke, Dena. Nah ini ada pertanyaan lanjutan Kak kita lanjut ya. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari Marifatu ya Kak izin bertanya bagaimana cara membuat ini? Tribun agar PNG ketika di download. Terima kasih. Oke, okay, pertanyaan yang bagus ya. Biasanya dalam membuat tribun itu kan memang di tengah-tengahnya itu kan ada semacam lubang untuk tempat fotonya ya. Lah, itu saya biasanya pakainya pakai HP desainnya dan... Di PC juga boleh, tapi downloadnya di HP. Kemudian, yang untuk menghapus bagian tengahnya itu, saya memakai aplikasi dari HP, ya, bukan dari PC, karena saya selama ini masih belum pernah menemukan aplikasi di PC yang bisa menghapus bagian tengahnya agar PNG. Gitu, saya pakai aplikasi di iOS sama di Android, sama-sama ada namanya Eraser Background seperti itu. Jadi nanti eraser background itu bisa diklik di mana yang ingin dihapus. Hapus saja yang di bagian tempat fotonya. Oke, okay. terima kasih. Kak, suaranya nggak bisa didengar. Oke, okay, terima kasih ya, Kak. Kita baca untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Muhammad Casini. Permisi Kak untuk Canva premium. Apakah ada cara untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bahkan hingga gratis? Kalau ada bagaimana caranya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk harga yang lebih murah nggak ada ya. Ada cuma biasanya promo promo itu 95.000 per bulan. Tapi saya enggak tahu ya promonya masih ada apa enggak. Soalnya saya enggak terlalu ngikuti harga Canva. Saya memang fokusnya itu hanya di eh, kayak kampanye Canva ilegal gitu. Jadi tapi saya enggak ngikuti karena akun saya sudah pro dari eh, edukasi sama non-profit organization. Dan untuk mendapatkan Canva Pro gratis itu Kakak bisa, yang sudah saya jelaskan tadi, daftar kanva pro for nonprofit organization sama daftar kanva for education. Gitu, saya tulis ya di sini. Oke, okay, semoga menjawab, Kak. Terima kasih. Oke terima kasih jawabannya Kak Faik kita lanjut lagi ini ada yang nanya dari Kak Shirley Afia, Kak Izin bertanya keyword elemen yang estetik apa aja ya terima kasih. Oh banyak banget ini keyword elemen estetik. Kalau sebentar saya boleh share screen ya. Boleh hmm. boleh Kak silakan. Banyak banget sebenarnya keyword elemen estetik itu. Bentar, ini saya kasih salah satu contoh, estetik gitu. Nah, ini kan estetik ya, karena kata kuncinya estetik. Misalkan pingin cari satu set satu set elemen. Tinggal dicari saja ke bawah. Oh, ini enggak ada. Bentar, ini ada enggak ya kira-kira? Saya carikan contoh elemen yang satu set, tapi ini bukan yang estetik. Misalkan cara mencarinya ya. Karena enggak semua elemen bisa kita cari satu set gitu. Ini salah satu. Di sini kan ada lihat koleksi. Ini kalian klik. Ini otomatis keluar kata kuncinya kan. Ini bisa kalian save, bisa kalian simpan sewaktu-waktu, bisa kalian search lagi kalau kalian butuh dengan memasukkan kode ini otomatis bisa keluar. Banyak banget, nah, hal ini berlaku untuk semua elemen kanva, tapi tidak semua elemen kanva bisa dicari view collection atau lihat koleksinya seperti yang estetik tadi. Kita nggak bisa mencari, ya, kalau nggak ada tulisan lihat koleksi seperti yang tadi, tuh. Tapi ini salah satu kata kuncinya, nggak semua harus dicari satu-satu seperti itu agak sulit sih memang kesulitannya mencari elemen itu seperti itu oke terima kasih oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari kak Akila Syafa kamu bertanya biasanya kan aku buat PPT kalau Canva kan ada animasinya kayak perteks ada animasi dan slide juga ada animasi juga tapi waktu aku save kan berupa PDF aku ubah ke PPT kok nggak bisa ada animasinya ya terima kasih oke okay, sama-sama kak Akila jadi aku izin share screen dulu untuk menjawab <tuh> jadi seperti ini ya kalau di Canva itu PPT-nya biar bisa keluar animasinya itu caranya. Ntar saya bukakan PPT dulu. PPT di Canva yang pernah saya buat. Itu memang agak membingungkan dan banyak teman-teman itu yang tanya kok kenapa? Punya aku kayak gini gitu. Caranya seperti ini, ini masih loading ya. Nah, ini kan ada tulisan "tampilkan" ya kalau kakak memang pengen keluar animasinya, jadi kakak presentasinya harus langsung melalui Canva. Seperti itu. Ini ada tampilkan, diklik aja. Ini kan banyak pilihannya. Coba pakai yang standar. Nah, karena ini saya nggak pakai nggak pakai animasi, jadi ya udah biasa tapi kalau ada animasinya, otomatis animasinya bisa bisa keluar waktu saat saya menampilkan. Gitu. Dajat. Kalau pengen ada animasinya itu harus tampilkannya langsung dari Canva. Dan kalau pengen mengunduh PPT, caranya itu di sini. Di menartarkan. Nah, di sini kan ada Microsoft PowerPoint. Nah, tinggal download aja, tapi kekurangannya memang animasinya nggak bisa keluar, cuma gambar aja. Seperti itu, kalau pengen keluar langsung di sini, langsung ditampilkan. Seperti itu, semoga menjawab ya. Kak Akila, oke, terima kasih. Jawabannya, nah, nah ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Yuni Astui. Astuti, hmm? izin tanya lagi kak, kan saya udah follow kakak di Twitter, saya save banyak kode elemennya premium yang kakak bagikan. Tapi misalnya kan kita sudah tidak premium, berubah jadi free gitu, apakah elemen yang sudah ada di premium masih ada atau hilang ya kak? Terima kasih. Ah, oke. Okay terima kasih Kak Yuni dan jawabannya itu enggak akan hilang cuma kalau di download itu harus berbayar saya izin share screen lagi ya untuk menunjukkan caranya misal saya ganti tim yang akun free saya Nih, Akun free saya ada di sini. Ini kan akun free saya ya. Ini saya coba buat desain konten Instagram. Ini coba aku cari elemen pro ya. Aku cari kata kunci kemoya, misal. Ini kan elemen pro semua, ada gambar mahkotanya. Misal gini ya. Kan otomatis ada hapus watermark karena akun saya enggak pro. Kemudian coba saya download. Unduh. Nah, kok. Oh. Nah, unduh dengan Canva Pro. Kalau ini kita harus akunnya Canva Pro dulu. Yang di bawahnya, unduh draft dengan watermark gratis. Nah, kalau saya mengunduh ini, gambarnya tetap terunduh bisa terunduh tapi ada watermarknya seperti itu. Dan ini saya klik. Nah, kan ada watermarknya, nggak akan hilang kok elemennya, tapi tetap ada watermarknya. Kelemahannya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke okay deh nah uh, kita udah sharing- sharing banyak banget udah dapat presentasi dan juga langsung praktek sama kava ini Oke okay, nggak berasa banget ternyata kita udah hampir dua jam bersama ya teman-teman kalau gitu aku mau ngasih tahu teman-teman buat jangan lupa upload keseruan kita hari ini dan juga tag akun Instagram at your underscore ID dan juga at underscore girl untuk nantinya bisa ditukar dengan sertifikat nih teman-teman dengan e sertifikat dan juga aku mau ngasih tahu teman-teman kalau misalnya besok bakal ada your say class lagi tentang social media as a media promotion di tanggal 26 Oktober pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bisa nih udah belajar soal Canva, Besoknya kita langsung belajar tentang promosi di Instagram. Jadi masih match gitu kan ya. Dan aku juga mau terima kasih ke Kak Faik atas sharing materi yang sangat-sangat berguna ini. Dan seru banget karena kita bisa jadi tahu nih ternyata ngedesain pakai tanpa tuh nggak sesulit itu ya. Jadi aku juga mau ngingetin teman-teman buat ngisi link presensi yang bakal dikirim sama Yormin di kolom komentar kita kasih waktu untuk isi link presensinya sampai jam 18.00 hari ini ya teman-teman oke sebelum ke penutupannya aku mau teman-teman buat buka kamera dan kita bisa foto bareng nih yuk kita buka kamera nyalain kamera dan kita foto bareng sama kak yuk Oke, udah ada beberapa yang nyalain kameranya. Tinggal menunggu. Oke, okay, udah, udah ada beberapa yang nyalain kamera. Uh, gimana, Yormin? Sudah siap untuk screenshotnya foto bersama hari ini? Oke, okay, siap. Kita bergaya ya, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya, teman-teman, satu, dua, tiga. Oke okay deh, terima kasih banyak ya Kavaik untuk sharing Ya sama-sama Kak Dan untuk teman-teman okay bisa di follow ya akun Instagram saya Dan kalau minta fallback silakan DM aja gak apa-apa Pasti aku fallback Nah itu bisa batu Jangan lupa buat follow akun Instagramnya Kavaik di at underscore girl Dan juga tentunya akun Instagram dari Yoursay di at underscore ID So karena kita udah cukup sharing-sharingnya hari ini udah hampir dua jam. Hiromi hari ini pamit mundur. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak dan juga teman-teman yang sudah bergabung di hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa, dadah, thank you so much.